Hai semua, assalamualaikum. Temenin yuk, aku mau bikin orak-arik buncis. Sebelum lanjut, pastikan sudah subscribe ya, biar tidak ketinggalan video dari kami. Terima kasih. Pertama, siapkan bawang putih, bawang merah, cabai. Kita iris tipis-tipis. 250 gram buncis, 1 buah wortel. Ini udah saya potong-potong. 2 butir telur atau bisa dilebihin sesuai selera ya. Panaskan minyak, kita tumis bawang putih sama bawang merah dulu ya. Tumis sampai layu. Setelah layu, masukkan 2 butir telur. Lalu orak-arik. Masukkan sedikit air, secukupnya garam, sedikit kaldu bubuk atau penyedap sesuai selera ya. Masukkan buncis. Masukkan irisan cabai. Ini saya sengaja kasih di akhir ya, karena biar tidak layu. Beri sedikit kecap. Bunda juga bisa menambahkan saus tiram ya, karena saya ini tidak ada stoknya. Jadi ini saya menggunakan kecap aja, tapi ini sudah enak sekali. Masak sampai agak menyusut sedikit airnya. Nah, ini dia hasilnya Bunda. Silahkan dicoba di rumah ya. Sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.